Buzz. Di YouTube Media. Hai semua, kepada para wartawan, terima kasih kerana datang ke program hari ini. Okey, hari ini kita menganjurkan satu program yang namanya Miss Mr and Mrs Heat Malaysia 2022. Okey, ini tahun kelima kita menganjurkan program pertandingan kecantikan. Okey. Peragaan lah. Okay. So memang selepas COVID kita dah 2 tahun kita tak ada apa-apa acara. Okay. So baru tahun ni kita start balik dengan program hari ni. So program hari ni dia punya tema dia, okay, adalah untuk menjaga nature, okay, alam sekitar. Jadi kalau kita tengok dalam program hari ini, semua aktiviti yang kita buat semua melambangkan nature, okay, alam sekitar. Kenapa kita perlu menjaga alam sekitar? Okay, kita ada untuk setiap kategori dia, okay, kita ada recycle, okay. Recycle kategori, kita ada nature kategori, lepas tu kita juga ada nature king. Okay, so semua ni menunjukkan kita perlu menjaga alam sekitar. Okay, kita beri satu mesej kepada masyarakat. Okay, dan hari ini kita juga ada pemenang. Okay, kita juga ada pemenang. Kita ada banyak kategori. Okay, so kita berharap semua yang pemenang semua, kita mengucapkan syabas, okay, congratulations kepada mereka semua. Itu saja. Apa lagi? Any question from media? Okay, hari kita dah 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi apa your plan in future? Okay, in future kita setiap tahun kita ada buat beberapa program. Okay, and program yang kita buat ni semua ada kena mengena dengan kebudayaan Malaysia. Okay, kita sebab kita punya peserta terdiri daripada semua lapisan masyarakat. Okay, kita ada Melayu, Cina, India. Okay, for Malaysia, also Sabah and Sarawak. Jadi program kebudayaan yang kita buat, kita pastikan dia ada unsur-unsur traditional kita. Okay, so dan juga kita ada juga program daripada luar negeri. Okay, so dulu kita ada buat tapi selepas COVID kita tak ada buat. Sekarang kita nak buat lagi macam konsert-konsert, kita bawa para artis daripada luar negeri. Mungkin apa peringkat tertinggi ya dengan apa Asian Tropical Queen, apa peringkat tertinggi yang boleh capai oleh maksudnya pemenang dia lah. Yes. Okay, pemenangnya kalau dia sudah jadi champion, okay, dia akan jadi ambassador kepada beberapa produk-produk sponsor kita lah. Itu yang nombor satu. Kedua, pemenang itu juga kita akan bawa ke peringkat antarabangsa. Dalam menyampaikan mesej tropical ke? Mesej tropical yang ada kaitan, macam ada pageant tu mesti ada kaitan dengan nature. So Mr. Harry, as kita baru je masuk pandemic, boleh terangkan kepada kita macam mana pemilihan contestant tu dibuat? Okey, pemilihan contestant kita buat secara online. Uh-huh. Okey, kita ada dua audition lah. Satu melalui online, kedua yang terpilih tu kita panggil ke studio kita untuk second interview. Okey. Lepas tu kita buat pemilihan, lepas tu kita bagi dia
dipilih sebagai one of the finalist. Okay. Okay, and then kita bagi dia training. Okay, so semasa kita buat training, apa ni, endemic, sudah ada endemic, jadi kerajaan dah melonggarkan sedikit peraturan-peraturan semua, rules. Jadi kita ada senang sikit lah untuk buat training semua kan. So far macam mana you lihat all the finalists? Okay, they did very best. Okay. Saya rasa para wartawan pun ada witness kan macam mana dia punya performance semua kan. Jadi actually a bit tight jugalah. Kita nak pilih pemenang pun a bit susah juga. Jadi tengoklah, sebab kita ada para judges yang berpengalaman. Jadi saya berharap mereka akan memilih seorang yang the best. Hello, I'm Anna. I'm from Brazil, and I'm here at the grand finale of Miss Malaysia. So that's a great night. Everyone looks so beautiful. A bit nervous, but that's normal for the night. But the tropical, amazing. The girls with the recycle one, absolutely great. Hope you guys enjoy it, and you have a nice night.